Hai teman-teman pecinta tanaman, sawadika. Kali ini kita masih ada di Thailand ya, karena di Thailand akhir-akhir ini banyak event pameran anggrek teman-teman. Jadi setelah corona nih selama 3 tahun mereka stop, sekarang mereka mulai lagi untuk mengadakan pameran-pameran anggrek ya, setiap tahunnya selalu ada saja di Thailand. Jadi buat kalian yang sekarang ada di Thailand nih, boleh nih datang-datang sini. Ini adanya di Prefektur Distrik Konchaburi Thailand, teman-teman. Jadi kalau kemarin itu pamerannya di outdoor, kalau sekarang itu lebih ke indoor, tapi ya beginilah. Jadi digantung-gantung. Jadi kita akan jalan-jalan ada apa aja di sini. Ini ada Tolumnia. Ada yang punya Tolumnia di rumah? Tuh, cakep ya. Dia semirip-mirip Oncidium tapi beda. Nah, kalau ini baru Oncidium, teman-teman. Kita akan lihat-lihat kira-kira di pameran ini ada apa aja ya. Jadi terus saksikan videonya sampai habis buat cuci-cuci mata aja. Ini ada Oncidium dengan berbagai macam warna bunga ya. Kalau ID-nya saya kurang tahu ya teman-teman, karena di sini tuh semuanya hampir ditulis dengan menggunakan huruf dan ya bahasa Thailand. Ini ada Phalaenopsis juga, anggrek bulan mini ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri di sini konsepnya kayak digantung-gantung gitu teman-teman ya. Tuh lihat, kita lihat lagi ada apa aja di sini. Ada gerombolan Dendrobium. Ini apa nih, rangkamol bukan? Kalian komen di bawah ini apa ID-nya. Kita terus keliling-keliling. Cakep ya yang ini. Ini apa ID-nya nih, yang kuning? Cakep nih, kuning-kuning nih. Buat kalian yang suka kuning-kuning ini, tapi biasanya kalau dendrobium kayak gini tuh kalau di Indonesia bunganya nggak terlalu banyak sih, entah kenapa. Nah ini kuning. Kita jalan ke sini. Ini cakep nih warnanya nih, pink-pink nih. Ini tuh apa ya, saya tahu ini ID-nya tapi lupa apa nih. Cakep pokoknya ya, beda dengan Anosmum. Ini telur ceplok ya, seperti biasa anggrek ya. Sejuta umat kesukaan ibu-ibu, bunganya yang cakep cantik. Kalau di sini media tanamnya juga sama sih kayak di Indonesia teman-teman ya, kebanyakan juga pakai arang. Tapi memang di sini tuh biasanya mereka dibesarkan di greenhouse, jadi tidak yang kalau di Indonesia kan banyak yang full sun, full matahari gitu, full matahari, full hujan. Kalau di sini ya rata-rata kebanyakan itu dibesarkan di dalam greenhouse. Kita lihat lagi ada apa di sini. Ada gede banget ini. Ini ada Renatera, cakep warna bunganya berani merah. Ini ada Rhynchostylis, bukan sini ya, Rhynchostylis gentea tuh kan. Jadi ID-nya itu ditulis pakai huruf Thailand guys, jadi nggak bisa nggak tahu ini apa. Ini juga tuh cakep banget bunganya. Ini kayaknya Rhynchostylis gentea. Ini tuh cakep ya, kuning-kuning. Aduh, sayang nggak mengambang. Kalau mau bahaya. Ini lagi, ini tuh ini lagi Rhynchostylis gentea. Ini ada panda. Panda lagi. Ini juga, ini tuh kayak silangan-silangan gitu deh guys. Nah kita ke kuning-kuning lagi cari. Ini panda semuanya, banyak di sini tuh panda sama Rhynchostylis guys. Jadi kemarin itu sama kayak di tempat pameran satunya, rata-rata di Thailand itu kebanyakan panda sama Rhynchostylis. Meskipun sebenarnya dendrobiumnya juga banyak, tapi kalau di pameran itu rata-rata yang mendominasi itu jenis-jenis itu. Ini ada Bulbophyllum juga nih, ada Graupiolens dari Papua. Ini bulbo semua, bunganya kecil-kecil. Ini kalau bagian sini tuh anggrek telur ceplok nih. Entah ID-nya apa, entah Parmerin, entah apa ini, entah silangan lagi, entah Amabil. Ada tuh banyak bunganya, cakep-cakep sih. Tuh ini ada Cattleya, ada panda atau apa, ada Grama juga, ada Cattleya lagi, ada panda, entah ID-nya apa. Panda ini apa nih ID-nya. Ini cakep bunganya nih, warnanya pink-pink. Kita lanjut jalan lagi ya.
Mantap, keren kalau yang ini sih. Ada Rinko Stilis lagi. Nah, kalau ini gerombolan Rinko Stilis lagi ya, guys ya. Ini gede-gede banget. Ini plannya tanamannya super-super nih. Tuh, cakep. Entah harganya berapa ini kalau di Indonesia nih. Udah jutaan kali ya. Ini tuh gila ya. Gila, cakep banget bunganya. Ini Rinko Stilis semua. Juga Rinko Stilis. Rinko Stilis Gigantea. Ini juga ini gerombolannya, guys. Gengnya ini semua nih. Tuh. Bunganya cakep. Ini tuh mirip kalau di Indonesia apa ya, Rinko Stilis itu ekor tupai. Cuman kalau di Indonesia nggak ada yang gigante ya, guys. Adanya ekor tupai yang biasa itu. Kalau di sini tuh mantep, cakep-cakep, gede-gede banget, besar-besar. Tuh lihat sebesar ini. Kalau misalkan harganya dari Indonesia ini udah berapa jutaan. ID-nya nih, kalian baca lah sendiri. Kalian baca. Nih ada lagi Rinko Stilis juga. Kalau ini tuh sebenarnya udah jenis Rinko Stilis tuh jenisnya udah kayak disilang-silang dengan berbagai macam jenis ya. Jadi warnanya itu, warna bunganya itu jadi bervariasi dan bermacam-macam nih. Tuh. Keren-keren lah pokoknya. Thailand memang salah satu surga anggrek yang ada di dunia sih. Kalau Indonesia surga anggrek juga, tapi kita belum belum semaju mereka dalam urusan ini, dalam urusan kultur jaringan kayak memperbanyak ini. Kalau di sini rata-rata mereka produksinya massal karena memang diproduksi secara kultur jaringan. Ada yang di kebanyakan kalau di Thailand itu di cloning, guys. Jadi bunganya itu semuanya sama. Jarang yang beda-beda. Kalau kita kan dari biji. Kita juga sekarang sedang berkembang sih, kalau di Indonesia mulai banyak yang membudidayakan, mulai banyak yang bisa ya. Semoga nanti suatu saat kita juga jadi salah satu produser kan sih. Ya, produsen anggrek terbesar di dunia, karena memang sumber daya kita itu sebenarnya lebih kaya sih dari Thailand. Cuman memang kita ya kalah di sini aja. Semoga makin lama nanti Indonesia juga semakin muncul ke permukaan, karena sekarang kan lagi banyak-banyaknya tuh di Indonesia, terutama di Malang tuh Om Dede, Om Asari dan lain-lain. Semoga ya tempat-tempat lain itu, kalau di Indonesia itu kebanyakan memang diambilnya dari hutan. Kalau di Thailand itu mereka produksinya itu ya mungkin ya rata-rata itu semuanya dari kultur jaringan. Kalau kita kan meskipun udah banyak yang produksi juga di kultur jaringan, tapi tetap kita tuh kayaknya banyak juga yang diambil dari alam. Kalau di Thailand itu rata-rata ya ini dari kultur jaringan, sehingga memang produksinya massal dan tidak terbatas, karena memang ya sekali produksi itu bisa jutaan. Kalau di alam kan, guys, terbatas. Kalau diambil terus menerus ya lama-lama juga bisa habis gitu. Kalau di sini ya ginilah, tapi memang karena merawatnya dari kecil, ini tuh besar-besar kayak gini tuh udah entah berapa tahun, guys. Jadi kenapa mahal? Karena kita membeli waktu. Ini membesarkannya itu bisa 5 sampai 6 sampai 7 tahun nih kayak gini. Jadi kalau misalkan harganya mahal ya kalian membeli waktu. Kalau kalian piara sendiri dari kecil botolan seuprit itu belum tentu hidup ya. Dan ya ini begini, besar sekali. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada yang size agak kecilnya dan udah berbunga juga sih. Cakep emang. Keren deh. Siapa yang sudah sering ke Thailand nih, kalau kalian sering ke Thailand di bawah dan lihat-lihat ini, kalian bisa komen di bawah ya. Saya sering bang gitu, sering lihat. Karena sekarang Thailand tuh lagi bangkit lagi ya. Kemarin tuh sempat ya, tadi saya bahas, selama 3 tahun mereka berhenti untuk pameran karena
pandemi corona atau covid ini, dan sekarang mulai lagi karena sudah mulai nggak pandemi lagi. Mantap. Sekarang saya pengen ke Singapura sih, lihat yang di Singapura, tapi sekarang di Thailand dulu. Lihat-lihat ini tuh, ID-nya semua ditulis di sini tuh. Susah guys, jadi orang-orang Thailand itu tuh nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian ngomong di sini tuh harus pintar bahasa apa ya namanya, bahasa isyarat gitu. Karena ya orang Inggris ke Thailand itu ya rata-rata memang harus bisa gimana ya, pakai bahasa isyarat gitulah orang manapun, karena memang orang Thailand itu kebanyakan itu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Lihat nih, cakep-cakep deh. Di sini tuh buka dari pagi sampai malam guys. Ini sekarang balik lagi tuh udah agak malaman dan tetap sih buka. Dan memang kalau malam sih kalau ngerekam kayak gini cahayanya kurang bagus ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Kalau misalkan kalian mau lihat apa lagi atau komen di bawah tentang konten selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Happy gardening. Dadah.